Halo guys, balik lagi sama gue Andrew, CMO dari Wear.id atau Wear Indonesia. Di Quick Hits kali ini gue bakal bikin sebuah tutorial singkat di mana gue akan kasih tahu lo bagaimana cara mengkonekkan Stride dengan jam Coros lo. Let's check it out. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya biar travelers gak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, langsung aja pertama-tama pastikan kalau misalnya jam Stride lo sudah di charge ya. Dan kalau misalnya sudah, langsung ke gue contohin dan menggunakan Coros Vertex 2 gue. Langsung gue kasih lihat sini. Pertama-tama lo pencet bagian kanan bawah ditahan agar keluar sistem seperti ini. Pilih sistemnya, pilih aksesoris. Nah, kalau misalnya di jam Coros mostly itu bakal pilihannya at ANT Plus, tapi kalau di Coros Vertex 2 agak unik yaitu pilih add Bluetooth. Dia akan searching, pastikan ini dekat si Stride-nya dengan si Coros lu. Oke, kalau sudah muncul langsung pilih aja. Dan dia akan statusnya jadi connecting. Dan pilih jadi 0. Dan kalau misalnya dia sudah masuk, dia bakal ada masuk di added list. Nah, sekarang bagaimana memastikannya itu juga muncul di data screen saat kita berlari atau berolahraga, gini caranya. Oke, selanjutnya untuk memastikan agar si powernya itu muncul, lo harus memunculkannya di data screen-nya. Cara memilihnya yaitu pilih dulu jamnya, yaitu gua jamnya Vertex 2. Terus pilih workout data, pilih olahraga yang mau diatur di data screen-nya. Tinggal lo pilih, kebetulan gua udah pilih di sini. Nah, tinggal lu ganti aja. Di sini bisa running power atau enggak lu bisa average power, lap power, terus 3 seconds average power, 10 seconds, 30 seconds. Dan kalau misalnya udah, tinggal di back dan di save. Dan kalau misalnya udah sync ke jamnya, nanti dia akan muncul seperti ini. Oke, dan seperti ini ya, sudah muncul. Jadi sesuai yang sudah kita pilih di aplikasi si Coros-nya. Oke, segitu dulu aja tutorial mengkonekkan si Stride ke jam Coros lu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar atau nggak DM kita di Instagram di @wearindonesiaofficial. Dan kalau misalnya mau support kita, bisa dengan membeli produknya atau sekedar like dan share dan komen juga udah oke banget. Thank you and until next time.